makes me dark. Handful of complaints, but I can't help the fact that every gitaris Brett Delson datang studio tempat vokalis Mike Shinoda mengerjakan ide untuk ini. Brett merekam track gitar awal untuk lagu Vain, melalui track klik tanpa drum, tanpa musik, dengan tempo sekitar 70 BPM, beats per menit. Dia kembali ke studio beberapa hari kemudian, dan Mike mengumpulkan irama pada 135 BPM, hampir dua kali lebih cepat. Setelah pertimbangan yang hati-hati, Brett dan Mike memutuskan bahwa ketukan yang lebih cepat lebih menyenangkan. Lagu ini tentang diabaikan oleh semua orang dan membuat diri Anda didengar. Video tersebut diambil di Los Angeles di mana anggota klub penggemar LP Underground berpartisipasi dalam pengambilan gambar. Hampir seluruh video diambil dari belakang band, memungkinkan pencahayaan yang kuat menggambarkan mereka dalam siluet. Oleh karena itu, wajah band tidak ditampilkan di sebagian besar video, kecuali di bagian chorus terakhir di mana band ditampilkan dari depan. Lagu ini dirilis sebagai single kedua album pada tanggal 9 Juni tahun 2003. Lagu Vain memasuki 30 teratas di sebagian besar tangga lagu. Di Hot 100, memuncak di nomor 48. Lagu ini mencapai nomor 1 di US Modern Rock Tracks, menjadi hit nomor 1 ketiga band ini di chart. Terima kasih sudah berkunjung di channel Jam 4 Sore. Di segmen Musikholic kita bahas seputar kisah unik di balik sebuah lagu, album dan band, kami rangkum dari beberapa sumber. Jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar, like jika kamu suka, atau subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info terbaru. Selamat menonton, dan enjoy channel Jam 4 Sore.